Di dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, dibawakan kepada kamu ataupun dicontohkan kepada kamu masalun, satu perumpamaan. Fastami'ulah, maka hendaklah engkau mendengar perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'un min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah." Dan sesungguhnya segala apa yang mereka seru ataupun yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak akan mampu untuk menciptakan walaupun cuma seekor lalat. Dan kalaulah mereka itu berhimpun, bersepakat, berkumpul untuk menciptakan hanya cuma walau seekor lalat, nescaya mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Wa in yaslubhumuz zubabu syai'an la yastankizuhu min. Dan kalaulah sekiranya lalat tersebut merampas sesuatu daripada mereka, nescaya mereka tidak akan mampu untuk merebutnya kembali. Da'ufat talib wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Ma qadarullaha haqqa qadrih, dan sesungguhnya mereka itu tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Baik. Pada ayat yang pertama, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia. Ayat ini sebenarnya adalah menyoroti dua perkara yang ingin diberitakan dan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini. Apa dia dua benda dan dua perkara tersebut? Yang pertama, Allah nak memberitakan tentang kehinaan berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Yakni oleh siapa? Oleh orang-orang kafir mahupun orang-orang musyrik. Pertama, Allah nak tonjolkan penghinaan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Yang kedua yang Allah nak tonjolkan ialah bentuk ketidakwarasan akal bagi penyembah-penyembah berhala tersebut. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengurniakan akal yang waras kepada mereka supaya mampu memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tetapi mereka tidak menggunakan akal fikiran yang Allah bagi itu untuk mencari jalan kebenaran yang Allah nak tunjukkan pada mereka. Tetapi jalan yang mereka ambil ialah melakukan kesyirikan dan mempersekutukan Allah melalui cara apa? Melakukan penyembahan kepada berhala-berhala dan patung tersebut. Jadi ingat, poin ayat ni ialah penghinaan terhadap berhala-berhala, dan yang kedua, ketidakwarasan akal penyembah-penyembah berhala. Jadi bila Allah mengkhitabkan ya ayyuhan nas, ayat ini ditujukan kepada sekalian manusia termasuk kita semua. Dalam ayat ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajak kita semua selaku manusia, hamba-hamba ciptaannya, supaya beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Jadi hari ini kita perlu ambil berat, ambil perhatian. Kita bukan sahaja sebagai umat Islam dituntut supaya mengimani apa saja yang berkaitan dengan Allah. Beriman dengan zat Allah, beriman dengan nama-nama Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan satu lagi, dia akan dikukuhkan dengan mentauhidkan Allah.
apa akan jadi kalau sekadar mengimani semata-mata dan kita membuang dan menafikan konsep mentauhidkan tadi. Maka dia akan jadi terkelincir dan terbabas. Sama seperti konsep ataupun akidah yang dipegang oleh golongan Nasrani. Kalau ditanyakan kepada golongan Nasrani, mereka percaya atau tidak kepada Allah? Ya, mereka percaya. Beriman atau tidak beriman, tetapi bagaimana dengan konsep akidah mereka? Adakah tauhid ataupun trinity? Mereka berpegang dengan apa? Akidah trinity, tiga dalam satu tu. Dalam tu ada Allah, dalam tu ada holy apa? Dia sebut Holy Ghost kan, Ruhul Kudus, dan satu lagi Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi konteks keimanan pada Allah ada ke ada? Ada ke tak ada? Ada. Tetapi cara mengimani Allah tu bukan dalam bentuk tauhid, juga boleh tersasar daripada jalan yang sebenar.